Siang hari tepat pukul 12 siang ya. Pukul 12 pas ini. Bis ALS Nopin 246 mendarat kembali di Pulbis ALS Yogyakarta dan hanya mampir sebentar di sini ya untuk cuman round-round Bu ini. Bu. Dari kantor Mas. Udah sampai, Bu. Ayo, Bu, turun. Yok. Untuk hanya untuk masukkan barang paket ya. Dari Karangwuni ini, Pak. Dari Klaten. Karangwuni. Karangwuni. Tujuan ke Tebing Tinggi, Sumatera Utara di Jalan Gunung Bakti LKMD 1. Wah. Langsung berangkat Pak Jafar? Belum. Dibayar apa? Oh iya. Mana siapa? Jadi kalau tiba di Jogja, para kru itu makan di tempat Pak Slamet ya, dan bayarnya itu belakangan di waktu bis ALS berangkat menuju Kota Medan. Jadi selama di sini makan di tempat Pak Slamet, tapi bayarnya pas waktu berangkat menuju Kota Medan. Kawan lama sama Pak Iwan? Ya udah lama dari dulu, udah 10 tahun lebih 15. Oh. Pertama kali Jogja, Pangabus. Tiga empat, sekian, 311, termame, tempat tanam. Keluarga semua? Ya, satu lagi, Jember, Agus. Oh. Jember. Empat orang jadinya ya? Ini ngasih dulu sini lama. Nah, dulu soalnya, pasti ibunya kan kondektor. Oh. Ibunya kondektor. Dan. Ibu kemarin dari Ranto Prapat juga naik ALS Ibu? ALS. Udah lama langganan dengan ALS? Lama kali lah Mas, kan tahun 97 ya? Tapi tadi Ibu tadi bilang asli Jawa ya emang ya? Asli Blora. Blora ya. Dan suami? Suami asli Blora, saya Jawa Timur, saya Kediri. Oh Kediri Ibu. Iya. Alasan Ibu bareng dengan bis ALS? Nyaman. Nyaman ya. Oke lah. Kalau dari Ranto Prapat Ibu naiknya dari agen mana? Agen Sigambal. Agen Sigambal itu juga. Dari sini lewat apa galon galon apa sini apa apa ya galon tuh SPBU ya saya bingung makanya galon oh ya bener oh SPBU nah.
kalau di sini pom bensin. Ya, ngepom. Pom bensin. Jadi ini Ibu kemarin juga pulang ke Kediri? Enggak sempat. Enggak sempat ya. Enggak. Cuman jemput anak aja ya. Cuma di Blora aja main. Bentar itu satu hari. Di Blora ya. Baik Ibu, terima kasih ya. Ini bisnya mau jalan. Semoga lancar, selamat sampai di Rantau Prapat. Amin. Terima kasih. Ketua, ini nunggu apa ini kok belum jalan? Nunggu penumpang Lampung yang kandas dulu. Maksudnya? Ya, punya penumpang Lampung kandas. Tekung duit ora duwe. Heeh. Nang peteket jempo ora kae wong lagi mangan nang angkringan diparen karo. Oh. Kakaknya ini. Tahu kakaknya ini? Siapa Mas Ajis? Mbak Yuni. Oh. Mbak Yuni. Jadi ini ada penumpang yang terlantar. Terlantar kandas, kang lepeng 250. Mau ikut ke Lampung. Tapi kakaknya aja lambang Dubai saja. Sangat gak enak, tapi ada kasih sama orangnya. Sama cincu ya? Sama cincunya. Kalau kakaknya aja lambang itu Mbak Didi. Oh iya iya. Kesayangannya ada jadi 201. Ini ketua? Ya. Ah ini dah. Ini kakak beradik sama Ayu dan Lampang ini kakaknya. Gak sama gendutnya kan? Apa? Udah naik pak. Ayo pak naik pak. Ini sama ini sama gendutnya pak. Kasihan ya ibu ya? Hah? Kasihan ya? Kasihan gak punya uang. Tadi ngasih 250. Yang punya tinggal apa ibu? Hah? Yang punya tinggal apa? Tongkat. Sekarang gini Mas Ajis, berani enggak? Aman aman dong. Oh. Ya. Arul hati-hati. Ya. Hati-hati Pak Jabar. Ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Nopin 246 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Dan semua kru bergaji ya. Ketua, apa? Tadi dicubit gak berani bales ya? Baik, karena lebih tua dia. Dia kalau nyup, dia mau menyup gini. Ah. Dia kalau balas tangannya di sini aja. Balasnya lebih kejam. Iya, iya, iya. Tapi ini balasnya cilik CTK. Iya. Burung gantung kuping. Itu kan kuping. Dan siradom. Dia tuh tangkap gini harusnya main. Gitu loh. Kalau Pak Ketua lagi lalu, cek gitu. Sama Pak Ketua sama Mbak Ero kan jualan. Tapi gini Ketua, kemarin katanya Mas Ajis di prank sama Bang J di warung. Oh ya, ceritanya gini. Saya orang 8. Iya. Mas apa itu? Mas siapa yang bawa Bang itu? Oh, Bang Apip. Mas Apip kan bawa istrinya. Iya. Semuanya kan di situ makan di warung itu. Ini dapat telepon sama Bang Jek, katanya Mas di daerah mana itu. Di situ kan? Ah, Nol Gaten. Iya. Wah, pasti jauh itu. Enggak bisa kan mau jauh, pulang aja. Pulang aja ini datang di warung enggak lupa. Ini. Jadi pas aja sampai sana. Dia sudah sampai sana kena prank sama Jainul, tapi karena prepet ya. Sama Jainul diantar ke Parangkusumo. Oh. Kira-kira berani enggak burungnya? Hahaha. Burung yang petikau itu loh, kamu nggak ngerti. Iya, jadi Bang Jogja itu ya memang anu ya Mas Ajis ya, ngeprank ya kemarin ya. Iya. Dari jauh-jauh ini. Tempat sana nggak ada, ketemunya kok pasus, ketemunya. Oh iya, dia jaga mobil dua gitu kok. Iya. Dia parkir kantor semua. Jadi mungkin itu di prank ya Mas Ajis ya? Iya, sudah buru-buru. Buru-buru. Sampai lokasi udah nggak ada orang. Tapi harusnya apa ngomongnya Jainul kan harusnya apa? Maksudnya gimana ngomongnya Ketua? Ngomongnya Jainul seperti nenek tetangga saya itu. Maksudnya gimana Ketua? Di PK nggak bisa itu. Ngomongnya nggak bisa karena jampung. Ketua. Ini Mas Ajis, ada Akbar Jaya masuk di Terminal Giwangan. Ini dari mungkin
mungkin masuk kota nggak bisa parkir, baru suruh sini dulu, iya toh? Dari sini ambil tiket dulu. Iya. Kalau dari sana harusnya kan dari sini masuk. Dari sana udah pulang sama yang bagian parkir. Bagian parkir ya. Karena stikernya belum dapat, berarti kamu belum ke terminal. Iya. Ya, pulang ke terminal ambil stiker, akhirnya patuh masuk terminal. Betul. Lalu juga lewat sini lagi Pak Bu. Iya. Jadi untuk teman-teman kalangan pariwisata ya, kalau mau masuk ke kota Yogyakarta, jangan lupa masuk ke Terminal Giwangan dulu ya. Jadi masuk Terminal Giwangan itu intinya dicek untuk kelengkapan ya. Dan untuk penumpang itu harus vaksin dulu. Dan nanti akan ditempeli kertas ya, atau stiker yang menandakan lulus bisa masuk ke kota Yogyakarta, dan nanti juga ditempeli di mana bisa parkir unit bis tersebut. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada para pelancong, para pelaku wisata ya, khususnya yang bawa unit bis ya, harus masuk ke Terminal Giwangan dulu. Oke ya teman-teman ya, ini waktu menunjukkan pukul 12 lebih 17 menit. Bis ALS Nopin 378 belum tiba di kota Yogyakarta. Kemungkinan nanti setengah tiga ya, sampai di full bis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.